Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi sedikit perjalanan bisnes saya. Bermula pertama kali adalah membantu abang saya buku di Bandar Baru Bangi. Jadi saya bekerja di situ dan mengenal buku sama ada buku kewangan, buku bisnes. Dekat situ saya banyak belajar macam mana nak communicate dengan orang. Lepas tu saya berhenti kerja dengan abang saya. 2015 saya bermulalah bisnes PG. Okay, sebenarnya ini anak saudara saya yang producer saya tu mengenalkan Babi Igol ni dengan saya. Jadi memang tak kenal siapa-siapa lah. Saya hanya bergantung WhatsApp dekat staff Babi Igol semata-mata. Sekarang 9 Jun saya dapat title dealer. Saya terus start. Pada bulan Jun tu juga memang dah dapat customer dah lah. Tu, sistem dia adalah macam tu. Maksud tu tak ada lagi. One system tu tak ada lagi dalam Public Go. Jadi kita ni lebih kepada COD dan pengoposan sendiri lah. So risiko tu semua atas kita. Sampailah saya dapat Club 100 dan juga Superstar Dealer. Saya main hentam je. Saya tak tahu langsung ada financial year. Saya tak tahu pun ada sales kena kejar ke. Masa tu masih lagi 150 FL untuk jadi Property Dealer. Tapi saya dah lepas. April 2016, pertama kalilah saya jumpa mentor waktu ni. Pertama kali dekat Flamingo Ampang. Pertama kali juga UNS dikenalkan. Dulu semua bergerak sendiri. Macam tak ada guide lah. Okay, lepas tu ada handbook. Masa tu lah saya study semua sekali everything. Lepas tu esok pagi tu WhatsApp tu saya contact semua customer saya. Saya go through business center malam tu juga. Dan saya terus ambil planner saya. Saya memang seorang yang suka mengira. Saya buat kiraan. Saya kata saya kena complete dah masa 2 bulan nak achieve berapa sale kena kejar. So lepas tu esok pagi tu juga saya announce juga dekat semua media sosial. So selepas saya comeback pada 1 Januari 2021, sebulan selepas tu saya selesai 300,000 personal sale dan juga 300 orang customer berdaftar yang membuat pembelian, capai Club 100 juga pada waktu tu. Ini antara pencapaian saya pada tahun lepas. Saya masih lagi meneruskan. Okay, saya jadi master dealer baru saya start beli buku. Sebab dulu satu buku tau, zero hutang. So saya hanya baca buku tu. So masa March tu dah jadi master dealer tu baru saya beli ni lah. Buku wang emas, buku misi bebas hutang. Lepas tu saya baru pandai guna Zoom macam sekarang ni. Saya baru kenal apa itu PLP, apa itu NGO, WBM dan talk show. Jadi saya paksa diri saya untuk hadir wajib. Saya wajibkan diri saya untuk hadir semua ni. Dan saya tanya dekat tuan mentor je semua sekali. Dropbox semua tuan mentor ajar saya. Dan saya seorang sendiri rumah saja, tak ada apa dalam hidup saya yang saya nak banggakan langsung. Jadi saya banyak leverage tuan mentor dan juga G100. Ini memang kalau tanya saya punya team, memang saya sangat suka leverage G100. Saya gunakan credibility mentor dan juga G100. Lepas tu Mahaguru, Mas, lepas tu Ustazah Nur Razak, Tuan AJ, Dr. Syafiq, Puan Malia, Dr. Mu'ad dan ramai lagi yang saya kerap share success story mereka dekat dalam grup WhatsApp bersama dealer-dealer di bawah empayar saya. Ataupun kita nak jadi ketua ataupun kita nak jadi master dealer dan ke atas lah. Kita kena lead by example lah. Kalau kita nak suruh orang datang PLT, kita kena datang PLT. Jangan cakap dengan team suruh datang PLT, lepas tu kita tak datang. Jangan expect bisnes kita akan berkembang kalau kita sendiri tak hadir. Kalau kita sendiri tak baca pun buku mentor. Financial year yang sekarang, Alhamdulillah, saya baru achieve satu sahaja iaitu Club 100. Okay, first kali kalau kita nak buat apa-apa bisnes, betulkan balik dream kita. Dream kita sendiri kena jelas untuk apa kita buat bisnes dan sebagainya, apa kita nak capai, semua kita kena catat dan tulis. Dan tampal, dia bukan sekadar kat otak kita, pasal dia kena tulis lah, tulis, belilah planner ke apa ke buat-buat. Kalau dream ni, pada saya lebih kepada midterm and long term. So dekat target dengan goal ni, kita kena plan lah. Plan kita tu kena smart, okay? Iaitu specific lah. Contoh, nak pergi Hokkaido, kena specific. Bila tu measurement ni yang mudah kita nak track kita punya improvement dalam bisnes kita. Jadi business center tu untuk kita measure kita punya target dan goal kita ni boleh dicapai atau tak. Okay. Yang ketiga, achievable. Yang ni ikut kemampuan diri. Boleh capai ke tak boleh capai. Target dan goal kita tu kena realistik. Dia perlu mencabar supaya kita boleh bergerak, tapi dia boleh dicapai. So kena ikut roadmap dalam G100.
Okey, yang last sekali adalah timeline. Timeline ni adalah due date. Kita kena letak due date kita bila kita nak kena capai semua-semua ni. Okay, next. Ini yang saya buat untuk saya capai ke Hokkaido. Saya sangat bekerja rapat dengan team saya. Saya ada buat personal coaching. Saya buat juga coaching dengan mentor. Saya hantar action plan tu dah memang kena buat lah. So, saya bawa team saya juga untuk coaching dengan mentor. Kalau ada yang nak tanya tips macam mana team saya boleh grow. Sebab saya tak adalah hebat personal sales. Saya punya group empire saya yang besar. Jadi, saya sentiasa bawa kenalkan tim saya dengan mentor. Lepas tu saya wajibkan diri saya, walau apa pun jadi WGC wajib kena buat. Walaupun kita baru MD ke, kita baru FMD ke, tak kisah. Belajar untuk menjadi leader, kena juga. Okay, lepas tu saya paksa dan belajar untuk jadi committee general. Sebab apa? Sebab saya tak pernah bekerja secara tim. Jadi dengan saya menjadi komuniti G100 ni lah, saya belajar bekerja secara berkumpulan, iaitu dengan pasukan lah, dengan team. Dekat situ lah saya belajar, oh kalau macam ni apa nak buat macam ni. Okay. Next, kita hadir event PG bersama team. Jangan pergi sorang-sorang, syok sendiri eh. Kena ajak team supaya team tahu public goal ni macam mana. Supaya dia lebih yakin dengan public goal dan dia boleh letakkan dream dia. Public goal ada dekat dalam dreamnya. Okay, lepas tu event G100 pun, kita bukan hadir event PG je, event G100 pun kena hadir. Bawa juga team, kena pastikan bawa team. Jangan pergi sorang-sorang kan. Hari tu saya kongsi sikit, MBC yang dekat ni hampir tak ada team saya yang nak datang. Tapi saya berusaha. Boleh tanya saya punya pre-MD saya dan juga MD saya. Saya memang WhatsApp diorang, tanya update. Nak pergi tak. Bukan sebab saya nak push diorang, tapi saya nak juga at least ada seorang yang hadir bersama saya dekat event G100. Okay, yang ini bukan sahaja team saya kena kenal mentor, tapi mentor juga kena at least kenal juga team saya. Jadi benda-benda macam ni lah. Okay, saya rasa sekadar tu je perkongsian saya. Okay, jangan bagi banyak alasan. Kalau kita betul-betul nak berjaya, kena buat decision. Okay, kena buat decision ultra focus all out. Maksudnya tinggalkan yang lain, betul-betul fokus sahaja. Nak master gila, capai master gila. Lepas tu orang yang mencipta jalan, dialah yang beruntung. No excuses eh, walau apa pun ikut cakap mentor. Kalau mentor kata jangan buat. Mentor kata buat, kena buat. Okay, itu sahaja. See you at the top.